wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diperkenankan untuk terus ngaji, untuk terus belajar, untuk terus memahami ayat per ayat, firman per firman dari wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang tidak ada keraguan di dalamnya, perkataan yang penuh dengan cahaya, perkataan yang penuh dengan hikmah-hikmah. Kalau kita yang kita kaji adalah Al-Quran, gak mungkin salah. Gak mungkin ada hoaxnya. Hoax tau. Gak mungkin ada sesuatu berita salah di dalamnya. Kalau kita ngambil ilmu atau ngambil kata-kata, ngambil pembelajaran dari sesuatu yang lain, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya kan? Kalian sakit gigi aja misalkan. Pergi ke dokter yang ini bilangnya begini, dokter yang ini bilangnya begini, kadang ngasih resep tidak sama dan lain sebagainya, diagnosisnya berbeda dan lain sebagainya. Ini ilmunya manusia, ya, ilmunya manusia, entah itu ilmu kedokteran, entah itu ilmu apa lagi, IPA, IPS dan lain sebagainya, itu mungkin benar, mungkin salah, mungkin bisa dipertanggungjawabkan, mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah firmannya Allah Ta'ala, kalau sudah wahyu yang turun, yang diutarakan dengan bahasa kita, dengan bahasanya manusia, pakai lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada sesuatu yang perlu istilahnya harus kita koreksi lagi dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi semuanya adalah sesuatu yang turun langsung. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang mengatakannya, yang mewahyukannya adalah sang pencipta dari segala hal. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, Al-Quran bahas tentang macam-macam, bahas tentang pembentukannya manusia, bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad surat apa? Surat apa? Al-Alaq, bacanya apa? Al-Alaq, Alaq itu artinya apa? Segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Katanya Allah Ta'ala, iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Tahu dari mana Nabi Muhammad kalau asalnya manusia itu sebelum berbentuk jadi manusia itu cuman bentuknya cuman segumpal darah? Dari mana Nabi Muhammad tahu? Pernah ada orang hamil terus dibuka bulan pertama diinceng ketok, oh masih ini, belum ada USG, belum ada yang namanya peralatan yang canggih, ini kok bisa Nabi Muhammad di usianya yang ke-40 tahun dengan background sekolahan yang belum ada, istilahnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tahu-tahu mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Baru setelah sekian ribu tahun kemudian, setelah ilmu kedokteran berkembang, setelah orang-orang bisa ngecek, oh bulan pertama itu manusia bentuknya masih setetes mani, habis itu berubah jadi segumpal darah, habis itu darah itu dilapisi dengan tulang belulang dan lain sebagainya. Dari mana? Dari mana taunya itu semua? Dikatakan oleh manusia yang hidup 1400 tahun yang lalu. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kesalahan sekecil apapun di dalam Al-Quran yang kalian hafalkan, yang kalian pelajari. Makanya kalau dikatakan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Kalau orang ditanya, belajar apa yang paling menguntungkan? Belajar apa yang paling baik? Belajar apa yang paling akan bermanfaat di masa depan? Belajar apa yang akan memperbaiki kehidupan? Belajar apa yang akan membuat kita selamat di dunia sampai di akhirat? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya adalah ta'allamal Quran.
yang belajar Al-Quran. Entah itu ngafalin, entah itu membacanya, entah itu memahaminya, entah itu menafsirinya, entah itu segala ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, itu adalah sebaik-baiknya ilmu. Khairukum man ta'allamal Quran. Tapi ditambahi sama Nabi Muhammad, apa itu? Wa'allamahu. Terus lek kalian sudah ngerti, kalian sudah hafal Al-Quran, misalkan nanti selesai sudah keluar, kalian hafal satu juz, ngajarkan sama temennya, ngajarkan sama murid, satu murid aja diajarkan ngaji, satu murid ngajarin satu orang aja ngaji, itu adalah sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya tugas, sebaik-baiknya pengisi waktu-waktu di dalam umur-umur kita, itu paling baiknya. Okay. Mungkin kalau dinominalkan dengan harta mungkin tidak seberapa. Tapi kalau kita tahu, kalau kalian ngerti, kalau kalian ngelihat berapa banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala kucurkan, tidak akan noleh sama pekerjaan yang lain. Tidak akan noleh dagang. Buh badi, buh hura. Buh manfaat, buh ndak. Tapi kalau sudah Al-Quran, kalian bilang bis, keluar sudah pahalanya. Iya tak? Bak si ambis belum milah belum, tapi sudah langsung ditransfer sama Allah Ta'ala pahalanya, bak pahalanya, sin pahalanya, mim pahalanya, lam dan lain sebagainya. Kalau Allah Ta'ala, kita masuk di dalam pembahasan kita, masih di dalam suratul kahf, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-22. Di sini tandanya di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sayaquluna salasatur rabbihum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Surat apa ini? Surat Al-Kahf. Surat Kahfi di ayat yang ke-22 yang kemarin-kemarin sudah kita bahas berapa puluh tahun yang lalu, 2 tahunan yang lalu, ya lama banget kita nggak ngaji. Maka ini pembukaannya di ayat ini, ya di ayat yang ke-22 ini mungkin sudah hampir penutup dari kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, penutup dari kisah perjalanan para pemuda 6 atau 7 orang. Sabatu wa saminuhum. Jadi 7 pemuda plus sama anjingnya berarti berapa? 8 ya. 8 makhluknya Allah Ta'ala yang lari demi agamanya, yang melarikan diri demi agamanya, masuk ke dalam gua, ditidurkan sama Allah Ta'ala sampai lebih dari 300 tahun. Sampai lebih dari 300 tahun. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan saya quluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Muhammad, berapa banyak sih Ashabul Kahfi itu, ada berapa banyak orang yang ditidurkan sama Allah Ta'ala di dalam gua ratusan tahun itu, ada berapa orang?" Orang-orang Yahudi mengatakan, "Kayaknya saya quluna salasatun rabi'uhum." Kayaknya 3 orang. Sama anjingnya 4. Ini katanya orang Nasrani, ya. Katanya orang Nasrani, pengikutnya Nabi Isa. Setelah itu dikatakan wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Sedangkan orang Yahudi mengatakan ndak, bukan 3, bukan 4, tapi 5 orang plus sama anjingnya 6. Khamsatun sadisuhum. Tapi Allah Ta'ala mengatakan semua perkataan ini rajman bil ghaib, adalah kata-katanya manusia yang asal melempar, yang asal nyeletuk, yang asal ngomong, omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya klarifikasi, betapa pentingnya ngambil sesuatu dari sumbernya. Kalau kalian mau belajar kedokteran, belajar sama dokter. Jangan belajar sama jangan belajar sama yang lain. Orang tukang sayur ditanyain,
Mbak-mbak, regane Mas piro? Ya ndak ngerti. Dia taunya harganya kangkung, harganya minyak, harganya apalagi? Tempe, tahu dan lain-lain, mengerti dia. Ditanyain harganya Mas ya ndak nyambung. Jadi seperti itu, kalau kita mau nanya sesuatu, tanya sama orang-orang yang pada kapasitasnya, yang pada porsinya. Kalian nanya masalah belajar di sekolah, apa punya masalah nggak ngerti tentang matematika, jangan nanya ke guru penjaskes. Guru lah Pak-pak iki ora ono aku. Salah alamat. Nah, kalian nanya sama Kak Mina, Kak Mina kok gigi saya sakit ya, diobati apa? Nggak ngerti. Nanyanya sama siapa? Sama dokter gigi. Sakit kepala, ke dokter kepala. Ada dokter kepala? Dokter penyakit dalam, sakit gigi ke dokter gigi, mau bangun rumah perginya yo ke arsitek, mau belajar apapun ya, kalian mau nanya apapun, mau ngomong tentang apapun, mau memberitakan tentang apapun, lihat dari mana sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, benar apa salah. Nah, benar apa salah? Di sini Allah Ta'ala rajman bil ghaib, omongannya orang Yahudi, omongannya orang Nasrani itu adalah omongan yang asal lempar, yang asal keluar, yang enggak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Sekarang lebih gampang lagi, omongan enggak keluar dari lisan aja, jempol enak banget. Iya apa enggak? Iya toh. Jempol enak banget, ada berita ini, klik share. Klik share. Klik share. Nah, ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ini sesuatu yang istilahnya sesuatu yang akan bikin ribut orang banyak gara-gara hal yang semacam ini. Saya banyak, Kak Mina banyak ketemu sama tahun-tahun ini kan banyak orang meninggal ya enggak? Dua tahunan pandemi ini kan banyak orang meninggal, termasuk abahnya Kak Mina ya kan? Abahnya Kak Mina juga meninggal, terus istilahnya banyak janda-janda baru. Iya enggak? Banyak janda-janda baru yang enggak melek HP, yang enggak ngerti masalah HP dan lain sebagainya. Akhirnya ketika suaminya, dulunya pas waktu masih ada suaminya, ya penggaweane laden-laden ini, ngobrol ya cuman sama suaminya, pergi kemana-mana. Enggak sempat punya WhatsApp, enggak sempat punya Facebook, enggak sempat punya Instagram dan lain sebagainya, enggak ngerti. Akhirnya abahnya suaminya enggak ada, bingung kan? Istilahnya orang biasanya cuman kerjaannya nyanding suaminya masing-masing, nah sekarang enggak ngerti mau ngapain. Akhirnya sama anaknya buat hiburan dikasih HP. Sama anak-anaknya dikasih HP. Akhirnya buka YouTube, akhirnya buka Instagram, akhirnya buka Facebook, masuk grup macam-macam di WhatsApp, dimasukkan grupnya alumni TK, SD, SMP, kuliah, masuk semuanya. Beritanya macam-macam dan lain sebagainya. Ini ada berita ini bikin heboh. Ada berita ini bikin heboh. Berita ini bikin heboh. Nah, ini yang salah yang mana ini? Yang salah yang nerima, ketika dia menerima, apa yang nge-share? Yang pertama salah adalah yang nge-share. Kenapa? Asal nge-share sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pokoknya aneh-aneh. Kalau kalian mungkin nggak terlalu ini ya, anak-anak SMP yang ibu-ibu ini mesti ngerti. Sing berita inilah bikin khawatir, bikin gusar, bikin ini dan lain sebagainya. Nanti di YouTube, apa? Ngelihat istilahnya yang didengarkan ceramah ya, yang didengarkan ceramah, tapi ceramah dari ustadz ini, ceramah dari ustadz ini, ceramah dari ustadz ini, yang kadang-kadang sampai kemarin sempat bikin umi saya heboh itu, sampai kok ngono ya ustadz, kok gitu ya ustadznya, apa namanya, yang nyeritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bahasanya jauh dari kata sopan, yang Nabi Muhammad dibilang berondong lah. Nggak tahu ini, mak-mak ini ngerti, anak-anak nggak ngerti, nggak ngerti malah lebih aman. Jadi Rasulullah katanya nikah umur 25 tahun, nikah sama Sayyidah Khadijah. Pak, bahasa yang dipakai itu sangat jauh dari yang namanya sopan. Nah ini, sampai saya bilang nih, nggak usah didengarkan. Wes, ditonton aja yang disubscribe-kan. Orang-orang yang aman-aman aja, tapi metu dewe biasanya. Wes, nggak usah diklik nih, nggak usah dipencet. Nah, jadi seperti itu. Ini
bahayanya berita hoax. Bahayanya nge-share sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawab. Kalau misalkan kita mau aman gimana? Kalau misalkan yang kita baca adalah artikel tentang kesehatan, tanya sama dokter. Tanya sama situs-situs resminya dokter. Kalau yang kita tanyakan tentang masalah fikih, ya, kita cari dari sumber fikih ini siapa yang ngomong, sekolahnya di mana, guru-gurunya siapa, sanadnya jelas apa enggak, bicara tentang masalah semuanya. Ya, dalam hal apapun jangan asal lempar berita. Dan kita diajarkan sama Allah Ta'ala cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Di ayat ini lanjutannya Allah Ta'ala mengatakan, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum kalbuhum qu rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Jadi di sini klarifikasinya Allah Ta'ala, nah, istilahnya Allah Ta'ala mengklarifikasi, bukan 3 seanjingnya 4 ataupun 5 seanjingnya 6, bukan. Tapi sab'atun 7 anak muda, wasaminuhum kalbuhum, sama anjingnya 8. Qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya, katakan wahai Muhammad, rabbi a'lamu bi iddatihim. Jadi ketika kamu kena atau ditanyai sama seseorang sesuatu yang kamu tidak mengerti, kasih kata-kata rabbi a'lamu bi iddatihim. Tuhanku yang lebih tahu. Tuhanku yang lebih tahu. Bilang aja, wallahu a'lam, saya enggak ngerti. Kalian misalkan nanti pas ngajar ditanya sama orang ini, kalian enggak ngerti, enggak usah malu untuk mengatakan saya enggak ngerti. Saya belum mengerti. Kalau misalkan kita punya jalan untuk mencarikan solusi di dalam hal tersebut, kita carikan. Saya ya, tak tanyakan guru saya ya, tak tanyakan ustaz saya ya, tak tanyakan sama orang yang lebih ngerti dan lain sebagainya. Katakan seperti itu. Tapi kalau mentok benar-benar enggak ngerti, wallahu a'lam, saya enggak ngerti. Dan saya enggak ngerti mau nanya ke siapa. Jadi katakan seperti itu, saya enggak ngerti mau nanya kepada siapa. Nah, salah beberapa ulama itu sampai mengatakan, la adri nisful ilim. Kata-kata saya enggak ngerti, saya enggak paham, saya belum paham dan lain sebagainya, itu sudah setengahnya ilmu. Itu sudah setengah. Istilahnya kalau orang ini dikatakan dia orang berilmu, setengahnya. Dia itu sudah dapat akhlaknya orang yang berilmu. Kehati-hatiannya orang yang berilmu. Adabnya orang yang berilmu. Pemahamannya orang yang berilmu. Apa itu? Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akhlaknya semua orang-orang, ya, semua makhluknya Allah Ta'ala yang ada, istilahnya yang dibenarkan sama Allah Ta'ala. Kayak seperti ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, ya malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan, inni ajal fi, katanya para malaikat, ya Rob, kenapa kok menciptakan manusia, yufsidu fiha wa yasfikud dima, makhluk yang sukanya itu numpahkan darah, bikin kerusakan dan lain sebagainya. Katanya Allah Ta'ala, saya lebih ngerti daripada kamu. Apa jawabannya para malaikat? Subhanaka ya Rob. Subhanaka. Gimana? La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, engkau yang lebih tahu. Kami para malaikat, la ilma lana illa ma'alamtana, enggak ngerti ilmu kecuali apa yang jenengan anugerahkan kepada kami ilmu tersebut. Ini pemahamannya para malaikat. Subhanak. Nabi Isa juga gitu. Ketika ditanya sama Allah Ta'ala, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, benar kamu dulu ketika di dunia pernah ngomong, sembah aku dan ibuku. Pernah kamu ngomong yang seperti itu. Apa katanya Nabi Isa? Subhana. Maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya cuma ngomong kepada mereka sesuai dengan yang engkau perintahkan. Jadi dikasih embel-embel itu, dikaitkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disandarkan sama Allah, Anda, saya nyampaikan sesuai instruksi dari Anda.
Saya nyampaikan kepada umat saya persis seperti yang Anda perintahkan kepada saya untuk ngomong kepada mereka. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei umatku, sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhannya kalian. Ini jawabannya orang-orang yang di jalannya Allah. Malaikat, para nabi, nyandarkan. Tidak nyalahkan Allah Ta'ala dan menyandarkan ilmunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain sama setan. Lain sama orang-orang yang tidak ada di jalannya Allah. Kayak misalkan iblis. Ketika diperintahkan sama Allah Ta'ala, usjudu li Adam. Sujud kalian sama Nabi Adam. Apa jawabannya iblis? Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Ya Allah, saya. Kata-kata pertamanya apa? Saya. Makanya para ulama mengatakan orang ya, seseorang ketika dia punya sesuatu, entah itu harta, entah itu ilmu, entah itu ketampanan, kecantikan dan lain sebagainya, kok yang disandarkan kepada dirinya, saya yang cantik, saya yang kaya, bahkan kebaikan saya yang paling banyak hafalannya, saya yang paling pinter, saya pokoknya. Jawabannya saya tok. Maka apa? Ini adalah orang-orang yang berjalan di jalannya iblis dan anak buahnya. Jawabannya iblis apa? Ana khairun minhu. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya jenengan apa? Ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi kata-kata pertamanya adalah anak. Saya. Nah, wes pokoknya sudah kesayaan, keakuan, nah, semua yang dinisbatkan kepada diri sendiri, ini mesti tidak benar. Ini mesti tidak baik. Ini mesti tidak berakhlak. Ini mesti keluar jalur dari jalur yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud ketika ditanya sama, ketika debat sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan juga mematikan. Apa jawabannya Namrud? Ana uhyi wa umit. Kalau gitu, aku lagi. Saya pun juga bisa menghidupkan ataupun juga mematikan. Datangkan aja dua orang narapidana, yang satu tak lepaskan, tak bebaskan dari kematiannya, yang satu tak bunuh. Yang satu saya panggilkan algojo, dipenggal kepalanya. Yang ini tak hidupkan, yang ini saya matikan. Kata-katanya adalah anak. Pokoknya kalau sudah keanaan, aku. Nah, makanya para ulama itu juga mengatakan, al-ilmu lirrahmani jalla jalalu. Ilmu, semua ilmu pengetahuan, semua hal yang menjadi pengetahuannya manusia, lirrahmani jalla jalalu. Sudah sepatutnya untuk disandarkan kepada Allah. Ilmu itu yang punya cuma Allah. Ngerti itu yang paling ngerti Allah. Faham itu yang paling faham Allah. Al-ilmu lirrahmani jalla jalalu. Ilmu itu punyanya Allah. Wal-abdu fi jahalatihi yataghamghamu. Dan manusia itu akan terus terombang-ambing di dalam kebodohan mereka masing-masing. Hamba itu, kita manusia, makhluk semuanya, makhluknya Allah Ta'ala, itu pindah dari satu ketidaktahuan ke tidaktahuan yang lain. Dari satu kebodohan ke dalam kebodohan yang lain. Malit turabi walil ulumi. Apa kaitannya antara manusia? Turab di sini artinya debu. Tapi debu itu dinisbatkan kepada manusia karena manusia terbuat dari debu. Malit turabi. Walil ulumi wa inna manas'alina lama annana lana'lamu. Jadi kita sebagai seorang hambanya Allah Ta'ala harusnya ya, seharusnya kaitan antara kita dengan ilmu itu, kita, kalian belajar enggak? Belajar kan? Belajar ngaji, belajar sholat, belajar fikih, belajar. Terus apa gunanya kita belajar kalau manusia itu cuma dari kebodohan ke kebodohan yang lainnya? Katanya para ulama, innama nas'a, kita itu terus berusaha belajar, datang ke kajian-kajian, datang ngaji, datang belajar sekolah bertahun-tahun, lina'lama, untuk mencapai satu tujuan. Apa itu tujuannya? Nas'a lina'lama annana lana'lamu. Untuk mencapai satu keadaan di mana kita merasa
kita ini gak ngerti. Paham? Untuk mencapai satu titik di mana kita merasa saya gak ngerti, saya gak paham, saya gak ngerti, saya harus terus belajar, saya yang amat sangat bodoh, saya yang harus terus belajar. Ini hakikatnya orang yang berilmu, yaitu memahami bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu tidak ngerti, dirinya itu tidak paham. Sehingga apa? Sehingga terus pengen belajar. Sehingga terus kalian belajar fikih, ya, belajar fikih tentang sholat. Satu kitab khatam. Ada kitab yang lain apa enggak? Ada. Kitab kedua, yang juz kedua, ada lagi ketiga. Ketiga, ada lagi yang keempat. Karena apa? Karena puncaknya ilmu, kalian mau kita seumur hidup belajar sekalipun dan enggak ngeluangkan waktu sedikit pun untuk ngapa-ngapain, belajar tok. Nah, belajar tok. Apa jadi orang paling berilmu di atas muka bumi ini? Enggak. Jadi pencapaian untuk memahami semua ilmu itu sesuatu yang mustahil. Jadi puncaknya kita belajar itu apa? Hati kita, pikiran kita, keadaan tubuh kita, kita paham betul yang maha mengerti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha paham adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ya Allah, seperti doanya Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambah lagi ilmunya ya Allah. Ya Allah tambah lagi. Saya sholat, tambahi lagi ilmu sholat. Saya wudu, tambahi lagi ilmunya wudu. Saya belajar, tambahi lagi ilmunya belajar. Saya mencegah diri saya dari perbuatan maksiat, tambahi lagi ya Allah untuk bisa lebih memerangi yang namanya maksiat, menghindar dari maksiat. Jadi minta tambah terus. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan, "Qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala yang paling tahu dengan jumlahnya mereka, ma ya'lamuhum illa qalil. Dan orang, ya, manusia yang mempunyai sifat seperti ini, punya sifat menyandarkan ilmunya hanya kepada Allah Ta'ala, illa qalil, cuman sedikit. Orang berilmu mungkin banyak, ya. Orang yang paham ilmu mungkin banyak, tapi yang memahami bahwa ilmu yang dia miliki itu harusnya disandarkan kepada Allah Ta'ala, ini sedikit. Nah, ini amat sangat sedikit. Fala tumarifihim illa mira. Dan di sini, jadi ketika ayat ini dibacakan, salah satu ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengatakan, fa'ana min dzalikal qalil. Saya, katanya beliau mengatakan, saya min dzalikal qalil, termasuk bagian orang yang sedikit tersebut. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pernah dengar Abdullah bin Abbas? Pernah dengar apa anda? Abdullah bin Abbas itu anaknya siapa? Ya anaknya Abbas ya kan? Abbas siapa? Bakul pentol. Bakul pentol ada kan? Pak Abbas itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu ulama yang termasyhur dengan sebutan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah itu tintanya umat Islam. Tintanya umat Islam. Putra dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa sama Nabi kedudukannya? Sepupu. Ya, Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fa ana min dzalikal qalil." Saya masuk di dalam golongannya orang yang sedikit tersebut. Saya masuk golongannya orang yang sedikit tersebut. Kesannya sombong apa enggak? Kesannya kan sombong. Kesannya aku. Saya yang masuk orang yang ngerti. Saya masuk orang yang sedikit itu. Saya. Tapi kita harus kenal dulu. Ya. Kita harus kenal dulu. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini Hibrul Ummah. Tintanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tintanya umat Islam. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pindah ke negeri Madinah umurnya beliau 3 tahun.
Dan dikatakan uminya, ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu itu sudah masuk Islam. Jadi ketika hamil, lahiran, ketika lahir si Abdullah ini, pertama bayi masih merah itu langsung dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ditahnik dan ditahniknya itu pakai ini rit? Pakai ludahnya Rasulullah. Jadi ludahnya Nabi dimasukkan ke dalam ludahnya Abdullah kecil ini tadi, bayinya Abdullah bin Abbas. Setelah itu dikatakan Abdullah bin Abbas ini jadi pertama kali tabarukan sama ritnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dikatakan Abdullah bin Abbas ini sejak kecil dibawa sama uminya ke mana-mana bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tiga tahun beliau lahir. Setelah itu Rasulullah pindah ke Madinah. Dari Madinah sampai wafatnya Nabi cuma 10 tahun. Berarti Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas umurnya berapa? 13 tahun. Ada yang umurnya 13 di sini? Hah? 13. Nah, sak kamu. Abdullah bin Abbas ditinggal wafat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. 13 tahun nyanding Nabi Muhammad ya, dalam kurun waktu 13 tahun bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hafal Al-Qur'an semuanya. Sudah hafal Al-Qur'annya? Yang lebih ini enggak usah ini. Jadi Abdullah bin Abbas umur 13 tahun Al-Qur'an semuanya hafal. Dan dikatakan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan kebanyakan hadis yang diriwayatkan sama Abdullah bin Abbas ini disahihkan sama Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berapa banyak? 1660 hadis. Berapa hadis yang kita hafal? Innamal a'malu binniyat, tidak barbar, tidak munggah-munggah, malayar ham layur ham, aljannatu tahta aqdamil ummahat, mangga kuwi. Nanti lupa lagi ini pertamanya apa. Ini Abdullah bin Abbas umur 13. Jadi beliau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 1660 hadis. Dan itu terjadi pada Abdullah bin Abbas enggak begitu saja. Perjuangannya luar biasa. Dikatakan Abdullah bin Abbas masih kecil kan, ditinggal wafat. Istilahnya sumbernya hadis adalah Nabi Muhammad enggak ada, maka otomatis beliau harus nyari-nyari dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan Abdullah bin Abbas dikatakan setiap kali beliau mendengar, oh ada sahabat di sana yang hafal beberapa hadis. Dan beliau dengar, ini hadis saya belum pernah dengar dari sahabat yang lainnya. Langsung diparani. Dan beliau setiap kali datang ke rumahnya orang yang guru yang mau beliau belajar kepada sahabat tersebut, beliau selalu mendatangi di waktu Qailulah. Qailulah itu kan antara jam 9 sampai duhur. Jadi di waktu itu beliau datangi, jadi istilahnya waktunya orang rata-rata tidur didatangi. Otomatis piye? Bisa nemuin apa enggak? Kalian kalau belajar, gurunya bilang, sekolahnya jam 7 sampai jam 12 ya, kalian datang jam 5 misalkan. Piye? Kalian datangnya jam 5 subuh sudah di depan rumahnya gurunya. Kira-kira dibukain pintu apa enggak? Enggak. Jadi dicari bukan waktunya gurunya ready untuk datang, enggak. Didatangi di waktu gurunya itu belum ready. Dan itu dengan waktu yang lama. Istilahnya bukan, oh jam 7 aku tak datang setengah 7, enggak. Atau jam 7, atau aku tak datang jam 7 seperempat, enggak. Beliau ngambil waktu banyak. Biar apa sih? Apa yang diinginkan sama Abdullah bin Abbas? Kesan dari gurunya. Keseriusan, oh anak ini serius. Oh anak ini benar-benar pengen ngerti. Oh anak ini benar-benar pengen paham. Beliau datang di waktu Qailulah. Setelah itu duduk di pintu rumah gurunya ya, dan beliau milih tempat yang sekiranya angin itu banyak lewat. Dan di gurun Pak Sahara, istilahnya debunya dan lain sebagainya itu, jadi sengaja biar datang ini debu-debu ini biar nempel. Ya, debu-debu ini ben nempel, terus gurune pas delok itu melas mentok pucah iki ya Allah, kayak gitu. Ini kayak misalkan sekarang ini ya. Terus yang hadir
dari mana-mana hujan-hujan pada datang. Kami nanti kesana, Bunda. Wah, bener, mantap ini ibu-ibu. Mantap ini loh, yang pondok emang rumahnya di sini. Emangnya tinggalnya di sini, makannya di sini, enggak heran. Ini kan, wah, serius bener ini. Pengen ngerti bener ini. Itu yang diinginkan sama Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini bukan orang sembarangan. Nasabnya tinggi. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi. Istilahnya keluarga kiai. Keluarganya orang nomor satu. Bukan cuma kiai tapi pejabat dan lain sebagainya itu ada. Pada sosoknya Abdullah bin Abbas. Nanti ketika gurunya sudah waktunya bangun. Ya, istilahnya waktu siang untuk mau sholat duhur atau mau keluar dari rumahnya. Buka pintu ngelihat Abdullah bin Abbas sudah duduk di depan rumahnya. Maka para sahabat ini yang dimintai ilmu sama Abdullah bin Abbas ini, mereka mengatakan, "Hala, wahai Abdullah bin Abbas." Memang anak masih muda beliau, masih kecil, masih masanya sekolah. "Hala, kenapa kok kamu ndak nyuruh salah satu orang?" Istilahnya kalau beliau mau nyuruh, "Wes kangkange ae lah atau apa siapa murid saya atau murid beliau punya murid, punya orang untuk disuruh-suruh itu banyak. Apa pembantu nih suruh datang ke sini, nanti saya tak datang ke rumahmu. Saya tak datang, saya bersedia bahkan untuk datang untuk mengajarkan kepada kamu ini, kami bersedia." Katanya Abdullah bin Abbas, jawabannya beliau ini, jawabannya beliau yang sangat indah, beliau mengatakan beliau mengatakan, "La al-ilmu yu'ta. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti." Ilmu itu patut untuk didatangi, bukan mendatangi. Jadi ilmu itu patut untuk didatangi, bukan mendatangi. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak sepatutnya seorang guru itu mendatangi muridnya, tapi muridlah yang harus datang kepada gurunya. Baru setelah itu beliau mengatakan, "Dan berapa sih yang beliau inginkan?" "Ya hadis-hadis yang diinginkan yang tadi. Sekadang cuma satu, kadang dua, kadang tiga. Tapi orang per orang itu beliau datangi." Makanya beliau sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, "Rajulun kuhulan." Jadi ada seorang laki-laki, ada seorang anak muda, ganteng luar biasa. Abdullah bin Abbas ini ganteng. Ya. Kayak perempuan istrinya, cuantik. Ya. Jadi ganteng luar biasa. "Lahu lisanun sa'ul wa aklun wa qalbun akul." Ini anak muda ganteng, lisannya suka, istilahnya nanya terus tentang ilmu, dan hatinya itu benar-benar hidup. Hatinya benar-benar hidup untuk mencari bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar di masa kekhalifahannya beliau, salah satu anak muda yang selalu diundang untuk hadir di dalam sesi tanya jawab atau rembukan musyawarah dan lain sebagainya, anak mudanya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau juga dijuluki Fakhrul Ummah. Jadi kebanggaannya umat Islam. Pencapaiannya beliau seperti apa? Pencapaiannya beliau sampai para ulama itu mengibaratkan Abdullah bin Abbas ini di masa hidupnya beliau, ya, di masa hidupnya beliau rumahnya itu sudah kayak sekolahan. Rumahnya itu sudah kayak sekolah, kayak kampus. Tapi bedanya kalau sekolahan, kalau kita lihat ya sekolahan-sekolahan yang ada di zaman sekarang, gurunya satu apa banyak? Banyak, ya kan? Gurunya banyak. Gurunya ya guru matematika sendiri, guru IPS sendiri, IPA sendiri, guru ngaji ini dewe. Ya kan? Seperti itu kan? Di spesialis. Kalau di sekolahnya Abdullah bin Abbas, gurunya cuma satu. Ya Abdullah bin Abbas sendiri. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan dikatakan beliau, kalau sudah masuk waktu isyrok, isyrok itu, jadi matahari baru terbit itu, di depan rumahnya sak gang-gang itu sudah penuh sama orang. Jadi dari misalnya kalau misalkan rumahnya di Al-Ifa, dari Murai Kartini sampai toko Nelara Satis itu penuh sama orang. Orang mau ngapain? Orang mau belajar. Jadi orang mau belajar. Terus nanti ketika beliau sudah mau datang, misalnya sudah mau dibuka sekolahnya, beliau wudhu, ya, beliau wudhu, bersihkan diri. Setelah itu duduk di tempatnya, terus ada bagian orang yang berdiri di pintu mengumumkan. Jadi sesi pertama akan dibuka. Yang mau nanya tentang Al-Quran, huruf-hurufnya Al-Quran, kefasihan-kefasihan di dalam huruf Al-Quran, silakan masuk. Langsung masuk ribuan orang,
penuh rumahnya sampai kamar-kamarnya semuanya penuh ya, semuanya penuh diisi sama orang, dan setiap orang nanya, nanya ini, nanya ini, nanya ini, nanya ini. Jadi dan dikatakan semua orang yang nanya itu dijawabi sama Sayyidina Abdullah bin Abbas dan semuanya terpuaskan bahkan lebih. Bahkan dapat dari di luar apa yang mereka harapkan. Orang enggak mau nanya ini kan, aku mau nanya ini. Ternyata dapat jawaban seperti ini, puas. Tapi kalau dapat lebih kan seneng. Nah, setelah itu keluar. Dibuka lagi. Jadi oh, ayo minggir-minggir yang ini biar keluar dulu. Keluar orang-orangnya. Diumumkan lagi. Ayo yang mau nanya tentang masalah tafsir. Takwilnya Al-Quran. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran silahkan masuk. Masuk penuh lagi. Nanya-nanya satu-satu dijawabi semuanya. Setelah itu keluar lagi. Masuk lagi. Ayo yang mau nanya tentang halal, haram, fikih dan lain sebagainya. Masuk lagi. Terus seperti itu. Jadi kehidupannya, jadi fikih dijawabi, faraid dijawabi, tentang mawaris dan lain sebagainya. Istilahnya kalau kita lihat di zaman sahabat itu ya, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islamnya banyakan sekarang apa banyakan dulu? Orang Islamnya banyakan sekarang apa banyakan dulu? Sekarang. Banyakan sekarang luar biasa ya enggak? Banyakan sekarang ini sak kampung Islam. Istilahnya satu Tulungagung ini hampir 80% atau mungkin 90% semuanya orang Islam. Tapi ghirahnya untuk belajar, tapi semangatnya untuk belajar, keinginannya untuk ngerti, keinginannya untuk nyari ilmu, keinginannya untuk faham tentang agama yang dia anut sendiri. Kita bisa lihat perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang. Ini zamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, masih satu zaman sama Nabi, masih ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada orang bikin kajian, ribuan orang yang datang. Padahal semuanya ulama. Jadi yang datang itu bukan orang yang enggak ngerti, ulama-ulama juga. Sahabat-sahabat Nabi bahkan. Para tabi'in, tabi'in, tabi'in semuanya ikut hadir untuk nanya. Dan itu nanti fikih, nanti tafsir, nanti sirah, nanti ini semuanya dijawab sama Abdullah bin Abbas. Akhirnya beliau melihat ini kok kayaknya kalau kayak gini terus beliau yang kerepotan, akhirnya dikasih jadwal di rumahnya. Hari ini seharian penuh khusus bahas tafsir. Hari kedua, hari ini khusus bahas tentang fikih. Hari ini khusus bahas tentang caranya baca Al-Qur'an dengan benar terus. Setiap hari itu rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas penuh dengan orang-orang untuk mengkaji, mulai dari anak kecil, remaja, emak-emak, semuanya diladeni sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau sudah repot kayak gitu ya, beliau repot. Kalian kalau istilahnya bayangin ada orang repot banget berarti kan, seharian ini enggak berhenti untuk mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, terus beliau apa terus ibadahnya? Lah kan wis aku ngene enggak usah poso lah. Beliau terkenal dengan seorang yang qawwamah, senengane poso, malam-malamnya itu selalu dihiasi dengan tahajud. Enggak lepas tahajudnya, enggak lepas istilahnya bangun malamnya. Bahkan ketika beliau pernah suatu hari berangkat dari negerinya menuju negeri Makkah, ini ditemani beberapa orang sahabatnya beliau, di tengah jalan itu didapati Sayyidina Abdullah bin Abbas bangun tengah malam ya. Jadi tengah malamnya, kalau sahabat tengah malamnya bukan subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4, bangun malamnya setengah 4. Enggak, jam 2, jam 1, jam 12 kadang-kadang. Kalau bilang setengah berarti jam 12 lebih. Beliau berdiri melaksanakan sholat setelah membaca Fatihah satu ayat yang diulang-ulang. Waja'at sakaratul mauti bilhaq. Waja'at sakaratul maut bilhaq. Sekarat itu sesuatu yang hak. Sekarat itu sesuatu yang pasti datang. Kematian itu pasti. Iya enggak? Kita mesti mati apa enggak? Pasti. Enggak ada orang luput dari kematian itu, enggak ada. Kalau misalkan kita punya cita-cita, kalian masih sekolah, punya cita, aku nanti pengen jadi guru, aku nanti pengen jadi polisi, aku nanti pengen jadi pilot, aku mungkin jadi, mungkin enggak. Iya kan? Tapi kalau ada orang, aku pengennya mati. Mesti mati apa enggak? Tapi ada orang cita-citanya mati? Enggak ada orang bercita-cita mati, itu enggak ada. Jadi orang yang bercita-cita mati itu enggak ada. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengulangi ayat itu, diulang-ulang satu ayat cumaan.
diulang-ulang di dalam berdirinya beliau di dalam sholat hatta tola'al fajr, sampai subuh, sampai azan subuh. Berapa jam itu? Satu ayat yang diulang-ulang sambil nangis terseduh-seduh sampai, jadi sampai Abdullah bin Abbas itu dikatakan ini di antara dua kelopak matanya beliau itu sampai pipi ada garisnya. Jadi di sini ada garisnya, di sini ada garisnya. Jadi sampai saking seringnya beliau menangis sampai kayak ada kayak sungai gitu loh. Jadi tempat yang sering dialiri air akhirnya bikin dua jalan di wajahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi seperti itu. Memang beliau dikatakan ketika wafat, ketika meninggal dunia, ketika jenazahnya ini masuk, ketika jasadnya beliau masuk ke liang lahat, semua orang yang hadir itu dengar satu suara. Suaranya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi semua yang hadir ke apa wafatnya Abdullah bin Abbas, yang ikut menghadiri pemakamannya beliau, dengar satu suara yang sumbernya itu dari dalam liang lahat. Sumbernya itu dari kuburan yang dipersiapkan untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya ayya tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang super tenang, wahai jiwa yang selalu stabil, wahai jiwa yang sangat mampu mengontrol segala perasaan, wahai jiwa yang benar-benar tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang waktunya kamu untuk pulang, untuk kembali, untuk balik kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kamu nya ridho bertuhan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'alanya ridho dengan jiwa kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk di dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam syurgaku. Itu semua orang yang hadir dengar. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbasnya. Ketika beliau mengatakan, ana min dzalikal qalil, saya masuk di dalam golongan orang yang sedikit, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ini, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Ma ya'lamuhum illa qalil. Jadi katakan wahai Muhammad, Tuhanmu, Tuhanku yang paling mengetahui tentang berapa jumlahnya ashabul kahfi tersebut, ma ya'lamuhum illa qalil. Dan yang ngerti tentang perkara ini sedikit. Yang bisa mengamalkan hal ini sedikit. Yang mampu untuk menjadi orang yang berjiwa seperti ini sedikit sekali. Sedikit. Mari latihannya dari sekarang. Latihan untuk tidak jadi orang yang sombong. Latihan untuk tidak menjadi orang yang ana, saya. Saya yang paling ngerti. Saya yang paling paham. Saya yang paling banyak. Gimana caranya? Kalau lagi khidmah, kalau lagi nyapu-nyapu, niatkan, ya Allah bersihkan hati saya dari yang namanya sifat sombong. Ya Allah bersihkan kepribadian saya dari kecongkakan. Ya Allah ringankan jiwa saya, ringankan badan saya untuk bisa menghormati guru-guru saya, untuk bisa ngajeni guru-guru saya, untuk bisa memahami karakter-karakter indah, karakter-karakter baik dari orang-orang yang saya belajar kepada mereka. Jadi bisa biar badan ini bisa filter. Ini sing apik dari guruku ini tak ambil. Yang ndak terlintas di dalam diri, di dalam. Ini sulit sekali. Maya alamuhum illa qalil. Sampai Allah Ta'ala mengatakan yang ngerti tentang perkara ini titik banget. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud yang memahami tentang hal ini apa? Yang paham tentang kisahnya Ashabul Kahfi itu dikit. Ma ya'lamum illa qalil, fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka wahai Muhammad, jangan kamu mau disibukkan dengan perkara-perkara seperti ini. Jadi perdebatan-perdebatan seperti ini kalau bisa kamu hindari, perdebatan yang sebenarnya ndak ngefek untuk kita itu ndak usah terlalu direken. Kayak misalkan masalah apa? Masalah tetangga saya sedang konflik sama suaminya, misalkan. Yang konflik kan tetanggamu, ya. Yang punya masalah kan tetangga kamu. Ngefek di kita? Enggak. Enggak ngefek di kita. Misalkan kalian lagi masak-masak di dapur, ya. Masak-masak di dapur. Apa lawe, tempe penyet misalkan gitu. Habis itu nyium aroma dari sebelah. Apa gulai misalkan atau sate. Terus kalian ngobrol berdua,
enak yo sebelah maem sate. Yang satu bilang enakan apa namanya ayam bakar. Enggak, enak lagi pecel. Ini omongan apa ini? Omongan enggak berkualitas kan? Omongan yang enggak ada istilahnya. Enggak, ini sesuatu kayak ini, kayak misalkan Allah di awal di ayat ini kan orang Nasrani bilangnya oh, Ashabul Kahfi itu 3+4. Orang Yahudi bilangnya 5+6. Ini omongan terus kenapa? Kalau Ashabul Kahfi entah 5, entah 6, entah 7, ngefek sama kita. Yang tidur mereka, yang dapat anugerah dari Allah Ta'ala mereka. Istilahnya walaupun ada ilmu di baliknya, ada sesuatu perdebatan-perdebatan tentang perkara yang seperti ini, enggak usah kamu masuk terlalu dalam. Enggak apa-apa kamu dijelaskan tetap sama Allah Ta'ala tentang kebenarannya, tapi dikatakan fala tumari fihim illa mira'an zahira. Kalau kamu dapat dikasih kesempatan untuk berdebat tentang hal apapun, berdebatlah dengan tema secara zahir saja. Enggak usah masuk jeru-jeru di dalamnya. Makanya kebanyakan ulama kita memilih untuk menghindari perdebatan, menghindari sesuatu yang seperti itu dihindari karena faham dengan fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Ditambah satu lagi. Jadi patokannya kita di dalam mengambil informasi dari orang atau belajar dari orang lain, kalau pelajaran itu sudah masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang enggak ngefek untuk kehidupan kita, masuk di dalamnya enggak apa-apa, tapi terlalu masuk di dalamnya enggak perlu. Dan yang kedua, wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan sampai ngambil ilmu dari sumber yang salah. Jangan sampai ngambil pengetahuan dari orang yang salah. Nah ini, tentang masalah ini, fala tastafti fihim minhum ahada. Enggak usah ngajak sharing orang Yahudi, enggak ngajak sharing orang Nasrani tentang masalah-masalah keagamaan. Enggak jalur. Ya, ini sesuatu yang enggak benar. Jadi kalau kita mau belajar fikih sama ahlinya fikih. Kita belajar tafsir sama ahlinya tafsir. Kalian ngafalin Al-Qur'an, ambil dari orang-orang yang paham jalur Al-Qur'an itu sendiri. Karena ketika kita ngambilnya dari jalur yang salah, ilmu yang kita dapat pun akhirnya salah. Ilmu yang kita pahami pun juga akhirnya salah. Dan semua orang punya pikiran masing-masing, punya otak masing-masing. Entah nerimanya bisa benar, entah juga bisa salah. Fala tumarifi mila mira an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah wallahu a'lam bis-shawab.